Pada video kali ni, aku masih lagi nak bercerita tentang anime, yang mana anime ni ada kaitan dengan sukan memancing. Grander Musashi ataupun Superficial Grander Musashi ataupun nama dia Musashi The Great. Grander Musashi dia ni ajak kaedah-kaedah untuk memancing kepada penonton, dan sasaran untuk anime ni disasarkan kepada keluarga dan juga kanak-kanak lah. Grander Musashi pengaruhlah penonton-penonton untuk minat sukan memancing ni, dan dia bagi mesej yang baik iaitu memelihara alam. Musashi juga orang kata disokong hebat oleh kelab pemancing di Jepun. Okey, secara ringkasnya, Musashi ni seorang budak yang tinggal dengan dia punya ayah. Mak dia 3 tahun yang lepas tu macam pindah pi orang kata ke bandar lah. Dan Musashi ni dia macam suka dengan orang kata kehidupan di luar bandar. Dia macam terjumpa dengan seorang pak cik yang tengah mancing, dan waktu tu dia belajar lah dengan pak cik yang mancing tu skill-skill dia punya orang kata cara nak mancing apa semua tu lah. Musashi ni orang kata travel lah ke macam ke seluruh pelosok dunia boleh dikatakan untuk mencari ikan-ikan yang luar biasa lah. Alright, seterusnya kita pi kepada Legendas. Legendas ni yang terapung-terapung tu, dia matakai. Legendas ni lah, dia punya macam kit jugalah boleh dikatakan. Aku tak tahu sangat dia punya term-term dalam istilah mancing ni. Jadi adalah beberapa Legendas yang di-highlightkan dalam Grander Musashi ni. Yang pertama sekali adalah Hawk Legender. Hawk Legender ni orang kata dia berfungsi secara baiklah dalam bawah cahaya matahari, dan dia ada macam kait yang tajam tu untuk cengkam supaya ikan tak lari, dan kita boleh kawal lah dengan orang kata sunlight macam tu. Selepas tu kita ada God Legender. Ini paling orang kata paling power lah, yang mana dia boleh tangkap macam-macam ikan. Maksudnya apa saja jenis ikan dia boleh tangkap, tak kira lah cuaca dia waktu tu macam mana, dia punya berat ikan tu macam mana. Dan dikatakan God Legender ni dapat kawal legend Legendas yang lain. Lepas tu adalah beberapa Legendas lain seperti Shark Legendas yang mana boleh kawal macam kekuatan kayu. Lepas tu Scissors Legendas yang mana bentuk dia macam ketam. Lepas tu Dragon Legendas yang orang kata ada kekuatan hujan. Dan yang last sekali adalah Angel / Devil Legendas. Orang kata Legendas ni orang kata umpan yang paling bahaya lah. Maksudnya matakai dia tu boleh jadi tajam yang boleh susahkan nelayan-nelayan yang lain juga. Daripada segi karakter yang ada dalam Grander Musashi ni, of course lah Musashi itu sendiri, iaitu Musashi Kazama. Main dia punya umpan tu adalah King Orkaiser, dan dia ni sampaikan dia jadi pemancing yang sangat hebat lah dalam cerita ni. Of course lah kan, dia juara betul tak. Dan seterusnya kita adalah dia punya beberapa watak lain seperti Bibi, Carl Aman, Yun, Masatsugu Hattori dan Cookie Junior. Jagalah alam sekitar kita. Assalamualaikum.